Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memasang ini manifold miring ya, manifold miring kepunyaan motor Vega. Vega atau Krypton ya. Ini beli di toko online. Perhatikan, ini karbunya menggunakan karbu 26 dengan merek yang ini. Ini juga menggunakan yang diameter 26. Tapi di sini tertera 24. Tapi pas online itu beli yang ukuran 26 ya. Jadi ini langsung dipasang saja. Ini kebetulan di sini kalau dikasih baut langsung tidak bisa ya. Terpaksa ini harus pakai baut tanam. Di sini ini kita potong kepalanya. Ini harus dimancapkan terlebih dahulu di sini. Dimancapkan dulu ya. Nanti bautnya, murnya ini kita cabut. Karena ini kalau tidak dibikin miring, pas jalan itu karbunya kalah sama angin. Duhur lur. Oke, ini kita copot. Murnya kita copot. Lalu break dulu. Pada suara adzan. Nah. Dan kebetulan ini saat kita pasang begini lur. Nah. Dia nyangkut ke bagian tonjokan tensioner ini, jadi kita harus pasang ini di sini. Nah, supaya ndak sini, ndak nyangkut sini lur. Oke, kita langsung kasih lem saja. Karetnya pasang. Oke. Lalu pasang. Oke, di sini sedikit ketekan, tapi ini nyentuh karet ya, enggak masalah nyentuh karetnya. Lemnya masukkan, terus karbunya masukkan. Oke.
Oke, tensinya kita pasang. Selangnya rada-rada keras. Oke. Putar kerannya. Kita coba dulu. Tapi motornya ini anu lur, mesinnya rada kasar. Ya, jadi cara pasang manifold mering di sepeda Vega caranya seperti ini. Ini sudah tidak bandang, berarti kalau sudah tidak bandang sudah tidak terjadi kebocoran di bagian sini sama bagian sini ya. Semoga manifoldnya awet dan tidak mudah doer di bagian karet sininya. Ini Vega dengan mesin bore up pakai seker karis, seker kase ya 54, terus klep standar, nokernya custom tapi sekernya sudah oblak, dan karbu menggunakan 26. Kalau dikasih 28 enggak mampu, kemarin pernah dicoba enggak mampu. Tapi terus terang ini bukan saya yang garap motor, saya cuman memperbaiki bagian head-headnya sini sama ganti karbu dan sekalian ganti manifold ini, manifold miring, karena kalau menghadap ke depan ini sisanya kemarin. Nah, ini nyembur ke sini pas putaran tinggi, kurang los dan motornya ndak bisa gaspol. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.